Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir berkunjung ke kampus Universitas Udayana Jimbaran pagi tadi. Kunjungan tersebut membahas terobosan-terobosan baru dalam peningkatan kualitas perguruan tinggi di Bali. Kunjungan Menteri Riset dan Teknologi Perguruan Tinggi Muhammad Nasir ke Universitas Udayana menjadi kunjungan kali pertama sejak dilantik dalam Kabinet Kerja Jokowi JK. Dalam kunjungan ini, Menteri Muhammad Nasir melakukan dialog dengan segenap rektor perguruan tinggi di Bali yang membahas berbagai terobosan baru dalam peningkatan kualitas perguruan tinggi. Sejak berganti nama menjadi Kemenristek Dikti, kementerian ini diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah dalam mengatur tugas serta fungsional perguruan tinggi. Langkah inovasi pun menjadi program utama Kemenristek Dikti dalam peningkatan kualitas dan publikasi, baik dari sisi pendidikan, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenristek Dikti berupaya akan membuat Direktorat Jenderal di masing-masing tiga bidang tersebut. Selain itu, dalam anggaran tahun 2016 nanti, Kemenristek Dikti juga berencana memberikan modal alokasi di setiap perguruan tinggi negeri senilai 100 miliar. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan perguruan tinggi yang selama ini masih terbentur pada kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, hingga minimnya riset atau penelitian. Yang perlu dibenahi adalah dalam hal ini, satu, proses pembelajaran harus baik. PTN itu menjadikan baik kalau program studinya adalah baik, pertama. Kedua adalah sistem pertanggungjawaban keuangannya itu baik. Sistem pelaporannya baik. Jadi kalau ini sudah baik, program studinya katakan sudah akreditasi minimal 80% dan publikasinya minimal sudah meningkat berapa ratus persen internasional, itu bisa katakan 300 kalau nggak salah, 300 bisa masuk internasional, maka mereka bisa dipersiapkan untuk menjadi PTNBH. Sementara Rektor Universitas Udayana, Ketut Puastika mengapresiasi positif terobosan-terobosan baru yang dibuat Kemenristek Dikti. Terlebih dalam satu program tersebut memfokuskan peningkatan inovasi dan publikasi melalui Direktorat Jenderal yang mengkhusus. Ia berharap inovasi ini mampu mengoptimalkan kinerja perguruan tinggi menjadi lebih baik, sehingga dapat menciptakan lulusan yang profesional serta berkontribusi penuh dalam pembangunan bangsa. Ini sekarang ke depan bahwa kementerian ini juga salah satu harus memfokuskan dalam bidang-bidang yang bersifat inovatif ini. Jadi tidak ada hambatan birokrasi yang kadang-kadang juga menghambat. Nah ini hambatan-hambatan ini kita sampaikan, dan beliau kebetulan juga sebenarnya kan maunya Rektor Undip, jadi ngerti-mengerti lah persoalan institusi itu. Kadek Marta dan Sur.